melalui Cash FC maupun Solita. Penendang pertama akan dilakukan dari Cash FC. Sempungan bola lari nomor punggung 4, Eko. Eko akan bersiap, apakah ini sang penjaga gawang Bayu bisa menembus tendangan dari Eko. Lakukan Eko, tendang langsung masuk. 1-0 untuk sementara dari Kas Sembungan Boyolali. Penendang kedua kita diri sebentar lagi, rancang-rancang di sana dari Abi Deva. Dan langsung masuk. Lagi-lagi masuk. 1-1 skor sementara. Mencundang sang penjaga gawang Surabaya. Di sana Abi Deva. Nampaklah sudah Abi Deva. Tendangan tajam menghisap. Renek jaringnya kena silang penonton. Luar biasa. 2-1. Roni. Masuk. Wah, luar biasa. 3-2. Penendang ketiga dari Soluta. Berat. Retek, retek, retek. Luar biasa nampaknya ini. Pedro melakukan tendangan kaki kiri, apa luar biasa, sempurna. Pemain Hendro. Nah, selesai terata. Tenang, mulut jajan bebek yang bias. Ira, Ira, apa kabarnya Ira? Tidak masuk. Bisa ditepis sedang belasan, iya. Apakah bisa ditepis bernama Fahya sang penjaga gawang? Fahya, kutuanmu bedamu serat. Awan bintu tendangan ini. Tolonglah melakukan tendangan gini. Official mulai memetar di sana. Fahri. Lagi-lagi berak menuju ke tingkat babak berikutnya. Alhamdulillah. Ucapan dari Doni, ucapan dari Mahendra. Penendang keenam, Nasrudin Muhammad Maksum, mampukah mencetak kali? Satu gol. Mengarepe Pak Ibu muka muni wani menendang dia orang waris. Kaya sebelahku. Kreasinya luar biasa. Pemain berkater Korea. Tantang, Tantang. Luar biasa.